Request itu yang 80, kemudian untuk port web server dengar untuk DNS request. Untuk port web servernya sendiri, dia klik ke DNS-nya ya. Kita cari DNS-nya. Nah, ini DNS-nya ya, layer 7 DNS-nya. Kita menggunakan port ini 53. Oke, itu total dari keseluruhan investigating the TCP IP and OSI model in action. Oke. Kesimpulannya bahwasannya kita mengklik apa bahwasannya kita harus mengetahui proses baik itu proses protokol TCP/IP-nya hingga OSI layer yang menjembatani komunikasi di antara perangkat kedua perangkat ini ya, web client dan web server. Nah, sekarang kita sudah mengetahui keseluruhannya. Oke, kita akhiri saja tutorial kali ini untuk investigating the TCP/IP and OSI model in action. Kurang lebihnya, saya mohon maaf jika ada kata-kata ataupun salah tutur kata atau tutur yang salah, mohon dimaafkan. Saya akan insya Allah akan lebih baik lagi ke depannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Rohimin dari Universitas Mercu Buana Indonesia. Salam Teknik Informatika.